Berita menarik kali ini, Fatah Amin menang aktor terbaik WFC Singapore 2021. Sebelum itu, jika belum, sila like, subscribe, tekan butang lonceng untuk berita-berita seterusnya. Fatah Amin melakar sejarah dalam kerjaya seni apabila lakonan dalam filem seram Mimaland membawanya memenangi trofi aktor terbaik di World Film Carnival WFC Singapore 2021. Kemenangan Fatah itu diumumkan di laman sesawang WFC Singapore 2021 malam tadi. Mengulas kemenangannya itu, Fatah atau nama sebenarnya Abdul Fatah Muhammad Amin mengaku terkejut dengan kejayaan yang tidak pernah disangka. Sebaik sahaja melihat nama tertera sebagai pemenang kategori aktor terbaik, saya jadi terkejut. Memang saya tidak sangka. Secara jujur, masih banyak lagi yang perlu saya belajar daripada bidang lakonan. Ini bukanlah yang terbaik. Bagaimanapun, saya anggap kemenangan ini rezeki kerana ia adalah julung kali lakonan saya mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa, katanya kepada BH Online. Pemenang trofi bintang paling popular anugerah bintang popular BH itu menambah anugerah itu menjadi pembakar semangat dalam menghasilkan karya terbaik. Tahniah diucapkan kepada pelakon Fatah Amin atas kejayaan tersebut. Sekian dari channel Sekadar Berita.